Modus Joel. Ara terkejut saat melihat Joel sudah bangun dari tidurnya. Seketika wajahnya berubah menjadi merah karena sadar kalau kata-katanya didengar oleh Joel. "Hei, kenapa wajahmu merona? Ha?" Joel tertawa sambil mencolek hidung Ara membuat gadis itu menunduk malu. "Eh, badanku sakit? Ah, Hom? Aku masih mengantuk, Ara," ucap Joel sambil merenggangkan tubuhnya di depan Ara. "Kenapa kau tidur di situ ya? Pasti sakit lah," ucap Ara pelan sambil melirik Joel. Joel menatap Ara sambil menaruh tangannya di atas kepala. "Hei, aku menjaga lampu neon ini sepanjang malam. Apa kau tidak mau bilang terima kasih, Hem?" celutuk Joel sambil mencolek hidung Ara. Terima kasih, ucap Ara pelan. "Hom, aku mau tidur," ucap Joel sambil bangkit berdiri dan malah menaiki tempat tidur Ara. "Mau apa?" mata Ara terbelalak. "Hom, mau tidur, aku tidur di sini, oke?" ucap Joel sambil membaringkan tubuhnya di samping Ara. "Geser sedikit," ucap Joel. Ara terkejut bukan main, bahkan dia hampir saja ketakutan karena Joel berada dekat dengannya. Merasa Ara tiba-tiba diam, Joel melirik gadis itu sambil tersenyum jahil. "Hei, gak usah takut, aku akan menjagamu sudah. Kemari tidur lagi, ini penyembuhan paling cepat. Kau harus bisa mengalahkan rasa takutmu, kau harus cepat sembuh," ucap Joel sambil menarik Ara dan membawa gadis itu berbaring bersamanya. Joel, aku... Suara Ara terdengar gemetar, bayangan-bayang Max masih teringat jelas di kepalanya. Sebenarnya hati Joel sangat sakit melihat dan menyaksikan secara langsung bagaimana Ara bergetar ketakutan seperti saat ini. Namun perkataan Arnold semalam membuatnya membulatkan tekad untuk membantu penyembuhan Ara. Satu-satunya cara paling ampuh adalah membawa Ara menghadapi ketakutannya sendiri. "Ra," panggil Joel membuat gadis itu menoleh tampak raut ketakutan di wajah polosnya. "Aku sedih jika kau begini, kau tahu tidak di sini." Joel mengarahkan tangan Ara ke dadanya. "Jujur saja di sini sesak, Ra, melihatmu seperti ini. Sakit. Aku tak ingin melihatmu dalam kondisi menyedihkan ini. Aku tak mau kau menderita dengan traumamu itu," ucap Joel, mata pria itu berkaca-kaca. Tanpa sadar air matanya malah lolos begitu saja dari kedua pelupuk matanya sambil menatap Ara. Ara terkejut. Ini pertama kali dia melihat pria itu menangis secara langsung di depannya. "Joel," ucap Ara, dia juga ikut menangis. "Hatiku sakit, Ra, melihatmu begini. Kau harus sembuh. Kau harus membalas perbuatan mereka yang menyakitimu dengan tanganmu sendiri. Aku mau melihat Ara yang bersinar dan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya," ucap Joel. Tada paksaan, tada kemarahan, tada tampak niat lain dari kata-kata Joel, yang ada hanya sebuah ketulusan dari seorang pria yang begitu mencintai kekasihnya. Dan Ara berhasil melihat itu di mata Joel. Menangis, dia juga tidak mampu terus-terusan dalam kondisi ini, tapi tubuhnya masih menolak keadaan. Dia selalu ketakutan meski sudah sedikit berkurang. Aku takut, Jo," ucap Ara pelan. "Jangan takut, ada aku. Ada mereka, kami semua akan menjagamu. Ra, kau harus sembuh, kau bisa bangkit," ucap Joel dengan yakin. "Maka dari itu kita mulai dengan cara ini," ucap Joel sambil memeluk Ara di atas berangkar dan mengajak gadis itu untuk tidur. Ara bergetar ketakutan, bayang-bayang Max dan teman-teman Max yang juga ikut membuli dirinya terpampang jelas di ingatan gadis itu. "Joel," Ara menangis. "Ra, tarik napas panjang, jangan ingat mereka, ada aku di sini, kau boleh bergantung padaku, jangan takut," ucap Joel berusaha terus meyakinkan Ara kalau Ara bisa sembuh. "Ayo tarik napas dan buang perlahan, kau bisa, Ra, hadapi ketakutanmu," ucap Joel. Ara melakukan apa yang diminta Joel, dia menarik napas dalam-dalam dan membuangnya dengan pelan. "Bagus, lakukan dua kali lagi agar kau tenang," ucap Joel. Ara menurut, dia melakukannya dua kali lagi sambil menenangkan pikirannya. Benar kata Joel, perlahan Ara mulai tenang dan sedikit menerima pelukan Joel. Hati dan pikirannya lebih tenang saat ini setelah melakukan apa yang dikatakan oleh Joel. "Sekarang tenangkan pikiranmu, ingat apa saja yang membuatmu bahagia, ingat apa saja yang membuatmu merasa berharga. Ingat bagaimana Diandra, Joey, Edward, Ortnell menemanimu. Ingat candaan yang kami lontarkan, ingat hal-hal lucu," ucap Joel. Ara melakukan yang diminta Joel, pelan-pelan dia mengingat bagaimana Joel dan yang lainnya menyebutnya sebagai kepala basko, bakso, dan lampu neon, dan Diana sebagai bakso raksasa, candaan Dian, Arnold, dan Joey celetukan para pria,
tinggal menggemaskan Edward, hatinya mulai tenang bersamaan dengan berkurangnya tremor yang dia alami. Segurat senyum tergambar di wajah gadis itu mengingat bagaimana baiknya Joel dan yang lainnya memperlakukan dirinya selama ini. Bagaimana Joel malah bernegosiasi dengan dirinya saat di jembatan. Bagaimana Joel memarahinya sewaktu di supermarket dan banyak kejadian menyenangkan untuk dikenang. Cie, udah senyum-senyum sendiri nih, ha? Joel tertawa menggoda Ara yang senyum-senyum sendiri dalam pelukannya. Ara tersipu malu, wajahnya merona membuat Joel semakin gemas dengan kekasihnya itu. Ha, hayolah ingat apa, ingat-ingat Bang Joel ya, ha? Cie, goda Joel lagi seraya mencubit gemas pipi gadis itu. Kau senang sekali menggodaku, aku malu, cicit Ara sambil menutup wajahnya. Ha, ngapain malu Ara, kan pakai baju. Malu tuh gak pakai baju, ha? Joel tertawa lepas menggelegar di seluruh ruangan itu hingga sampai di telinga yang lain. Ciri, arahannya berdeci. Nah sekarang, Joel mengambil tangan Ara karena melihat gadis itu sudah mulai tenang dan tidak gemetar ketakutan lagi. Joel melingkarkan tangan Ara di pinggangnya, namun hati gadis itu malah terbelalak kaget dengan apa yang dilakukan oleh Joel. Eits, lawan rasa takutmu dasar lampu neon, ini adalah terapi paling baik yang bisa membuatmu sembuh dalam waktu cepat. Hehehe. Kekeh Joel sambil mendekap Ara dengan erat. Bukannya tenang, Ara malah jadi gugup, jantungnya berdegup kencang. Dia tidak pernah memeluk laki-laki, tapi hari ini pertama kalinya dia memeluk seseorang sambil tiduran seperti ini. Tak apa, jangan takut, jangan gugup, anggap ini sebagai pelatihan, kita tidur, oke? Ucap Joel sambil menepuk punggung Ara dengan lembut. Ha, dapat bonus pelukan pacar di pagi hari? Wah, senangnya hatiku ya Tuhan. Terima kasih telah mengabulkan permintaan Amba, ha? Batin Joel yang teriak-teriak di dalam hati karena terlalu senang dengan situasi saat ini. Hoho, lain kali modisinya yang lain ah, biar mantap, ha? Kan gini enak, pagi-pagi meluk pacar, pura-pura kecapean terus motivasiin dia. Indahnya dunia pacaran, ha? Akhirnya Joel merasakan hal seperti ini juga, ha? Joel memeluk Ara dengan sangat senang, dia senyum-senyum sendiri sambil memeluk gadis itu. Tiba-tiba, set, modisinya anak benar ya kak? Pagi-pagi udah main peluk-peluk aja dasar tukang modus. Diandra menarik telinga Joel yang sedang menikmati indahnya dunia pacaran. Au, sakit Diandra, sakit. Joel berteriak kesakitan, spontan dia melepaskan pelukannya dari Ara. Sakit, ampun bos, ampun nyonya besar, ampun ratu, mohon ampuni hamba. Gak begitu lagi deh, cerocos Joel. Buah, hahaha. Mereka semua tertawa melihat Joel yang dihukum oleh si bumil cantik. Ara terkekang melihat Joel tak berkutik saat Diandra menarik telinganya sampai dia turun dari berangkar. Apes banget dah gue. Baru juga berapa menit meluknya Hais. Nyobes udah datang aja. Nasib. Batin Joel. Hade, lain kali modusnya lihat-lihat dulu bang.